itu salah satu syariat yang luar biasa, ya. Apalagi ditambahkan dengan salah satu cara yang juga saya tuh kagum, ya. Sekarang kadang-kadang kalau saya lihat ada sesuatu di situ gitu, pasti yang luar biasa. Contoh begini, waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi minta apa? Mau wafat lagi demam-demamnya sakit berat. Ada dua hal yang Nabi minta waktu itu. Ingat ya? Siwak. Mau meninggal minta siwak. Waktu segitu dahsyatnya siwak gitu loh. Iya kan? Yang kedua Nabi minta air kan? Ingat saya begitu. Karena apa? Karena saking pentingnya oral, kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang, oral hygiene. Kesehatan mulut. Itu sebabnya, gimana mau mentahnik anak si bapaknya, misalkan kalau bapaknya mulutnya berantakan. Iya kan? Udah sikatan, kalau inget, gigi lobang sana sini, gitu loh. Jaga kebersihan mulut, enggak. Ngunyah kurma, boro-boro dapat bakteri baik, dikasih ke anak malah justru infeksi di anaknya. Gitu loh. Jadi kita tuh melihat sesuatu, kenapa? Apa yang Al-Quran bahas, apa yang Nabi contohkan, itu kan harus kita tadabburi, Bu sekalian. Ya, supaya apa? Muncul apa? Kecintaan, itu yang penting sebenarnya. Beda orang yang melakukan suatu ketaatan itu karena kebutuhan, kecintaan, rasanya dia terhadap ibadah tadi, kebutuhan dengan Allah, dengan orang yang melakukan sekedar biasa-biasa aja. Beda sekali, Pak Bu. Ya. Dan itu yang akan menjaga dia.